إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Taib Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seberat-berat salat terhadap orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Padahal kalau seandainya manusia itu mengetahui pahala di dalam dua salat ini, tentu mereka akan datang kepada dua salat ini walaupun dengan cara merangkak. Baik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menjelaskan tentang keutamaan dua salat, khususnya bagi laki-laki yang berjamaah ke masjid. Pertama salat isya dan yang kedua salat fajar. Kenapa kemudian dua salat ini sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, dalla hadza ala anna salata kullaha thaqilatun 'alal munafiqin. Sebenarnya bukan hanya dua salat ini saja yang orang-orang munafik itu merasa berat, akan tetapi diberatkan. Jadi semua salat bagi orang munafik itu berat, tetapi kenapa dititik beratkan kepada salat isya dan subuh? Beliau mengatakan, li anna waqtal isya'i waqtasukuni. Waktu sukuni, li anna waqtal isya'i waktu sukuni. Karena waktu isya itu adalah waktu istirahat, waktu rohah, waktu di mana orang sudah lelah letih kerja, kemudian badan pun sudah mulai malas, sebagian mereka sudah terserang kantuk, sehingga kemudian orang-orang ini merasa berat melakukannya karena memang waktu isya itu waktu tenang, waktu rebahan bahasa kitanya ya, karena lelah capek bekerja. Kemudian yang kedua, adapun waktu subuh, karena waktu subuh itu adalah waktu ladzatin naum, waktu selezat-lezatnya orang tidur. Ini yang menjadi alasan kenapa dua salat ini sangat berat dilakukan orang munafik. Pertama karena isya itu memang waktu istirahat, yang kedua karena salat subuh itu waktu selezat-lezatnya tidur. Dan perlu diketahui, salat isya dan salat fajar itu adalah dua salat yang dikeraskan suaranya. Beda dengan zuhur dan asar itu. Salat isya dan salat subuh itu adalah salat yang dikeraskan bacaannya. Artinya ini masuk ke dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Orang-orang yang beriman, di antara ciri-cirinya adalah idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan padanya ayat-ayat Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hati mereka. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqah. Mereka itulah orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat,
kemudian bergetar hatinya, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benar keimanannya. Maka orang yang kemudian melaksanakan isya dan subuh otomatis mendengar suara baca Quran, karena dikeraskan kan itu. Apalagi subuh, Nabi SAW memanjangkan bacaannya. Maka di dua solat ini nampak simahnya orang-orang yang beriman, tanda-tandanya orang-orang yang beriman, karena sedang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang oleh orang-orang munafik tidak suka. Orang munafik tidak suka mendengar Al-Quran. Makanya kemudian mereka tidak mau hadir di solat-solat yang dikeraskan. Maka ketika orang-orang munafik tidak suka dibacakan Al-Quran, maka orang-orang yang beriman teramat sangat suka, berbeda dengan orang munafik. Makanya mereka hadir untuk melaksanakan isya dan subuh untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran imam. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, bergetar hati mereka, itulah keimanan yang sesungguhnya. Kemudian lebih daripada itu, ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'ati fa ka'annama qama nisfal laili. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia berdiri separuh malam untuk solat malam. Dan barang siapa yang dia solat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghabiskan seluruh malamnya untuk qiyamul lail. Artinya bahwa solat isya dan solat subuh itu bagian daripada qiyam al-lail. Dan keutamaan qiyamul lail jelas. Ya, keutamaan qiyamul lail itu sangat-sangat jelas di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Bayangkan kalau seseorang mau menghabiskan satu malam suntuk untuk qiyamul lail, siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa. Coba ibu praktekkan dari ba'da isya, kemudian solat dua rakaat salam, nanti berdiri lagi dua rakaat salam, berdiri lagi dua rakaat salam sampai subuh, bu. Ibu bisa? Enggak bisa. Jangan lagi daripada isya sampai subuh, imam baca lam yakunil saja lama banget. Lama kali. Karena biasa pakai kulhu imamnya. Sekali lam yakunil kayak Al-Baqarah jadinya. Jadi apalagi orang yang tidak terbiasa solat lama. Tetapi syariat Islam memudahkan. Tidak perlu kita ini solat isya, ba'da isya, qiyamul lail sampai subuh, tidak perlu seperti itu. Cukup solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah bagi laki-laki, atau bagi perempuan solat isya tepat waktu dan solat subuh tepat waktu, itu sama. Itu sama dengan menghabiskan malam-malam semuanya. Ya, yang penting kalau untuk wanita tepat waktu sajalah. Jangan diulur-ulur. Kalau sudah waktunya datang, cepat solat. Syukur-syukur kalau seadanya di rumah itu ada sama-sama punya anak perempuan kan, diajak solat jamaah sekalian kan. Artinya cukup dengan itu saja, maka seseorang mendapatkan pahala qiyamul lail secara utuh dari mulai isya sampai subuh, tidak pernah berhenti. Luar biasa. Itulah fadlu solatil isya wa solatil fajri, keutamaan solat isya dan solat fajar. Lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata wal isya' al akhirata 40 lailatan fi jama'atin la tafutuhu raq'ah kutibat lahu bara'atan bara'atun min nari wa bara'atun minan nifaki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh dan juga salat isya selama 40 lailatan, berturut-turut 40 malam. Subhanallah ya, kalimat 40 ini
memang sering disebut-sebut di dalam hadis ya. Ada apa rahasia di 40 ini kan? Ketika Rasul bicara tentang antara jarak tiupan pertama ke kedua Israfil, Rasul mengatakan arba'in, 40. Ya kan? Kemudian di sini juga arba'ina lailatan, 40. Kemudian ketika bicara tentang Nabi Musa yang mengambil Taurat juga 40 malam. Ya kan, sering. Di sini arba'ina lailatan, 40 malam. Ada apa dengan angka 40 ini? Para ulama mengatakan angka 40 itu rahasia hidup manusia. Jadi manusia kalau usianya sudah 40, hati-hati. Ya, hati-hati yang kepala 4 ke atas. Karena di situ penentuan taufik. Penentuan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berikan hidayah, maka dia akan hidup di atas taufik. Kalau Allah tidak berikan hidayah, maka dia hidup di atas kesesatan sampai mati. Kenapa demikian? Makanya Rasul pun diangkat jadi Nabi, tidak di usia 25, tapi di usia 40. Ada apa dengan 40? Umumnya kata ulama, usia 40 tahun itu, sebagian besar nikmat Allah sudah Allah berikan. Sebagian nikmat Allah itu Allah sudah berikan. Karena di usia 40 itu rata-rata orang sudah punya rumah, walaupun kontrak gitu ya. Kemudian rata-rata sudah punya pasangan, rata-rata sudah punya anak, rata-rata sudah punya pekerjaan, rata-rata akalnya mulai dewasa. Ya. Artinya bahwa ini nikmat-nikmat itu sebagian besar diberikan kepada orang yang usia 40 tahun. Makanya wajar kalau umpanya di usia seperti ini kita wajib-wajib bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Seperti perkataan Nabi Allah Sulaiman, ya Rab, anugerahkan kepadaku agar aku bisa syukur. Syukur kepadamu dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh dan salat isya 40 malam berjamaah, tidak pernah luput satu rakaat pun, kecuali akan ditulis baginya bara'atan, dua perkara yang akan berlepas diri dari orang itu. Dan dua perkara itu, pertama bara'atun minan nar, neraka akan berlepas diri dari dia, wa bara'atun minan nifaq, dan sifat munafik akan lari dari dia. Jadi neraka tidak akan menyentuhnya dan sifat nifaq pun tidak akan datang kepadanya. Makanya kalimat 40 ini yang menentukan. Bahkan ulama mengatakan kalau Anda berteman dengan orang baik selama 40 hari, maka pasti akan baik. Ya. Kalau berteman dengan orang jahat 40 hari, pasti akan jahat. Lah di sini ada dua keutamaan hebat yang Nabi SAW katakan, bara'atan. Dua perkara yang akan lepas dari orang yang menjaga isya dan subuh selama 40 hari. Makanya untungnya anak-anak di pesantren itu, mereka kan jamaah terus ya kan, tidak pernah lepas tuh. Untung kalau ibu punya anak-anak di pesantren, bukan hanya 40 hari, mereka bertahun-tahun di pesantren. Jadi Nabi SAW mengatakan bara'atan, dua perkara yang akan lepas dari diri dia, pertama neraka, yang kedua nifaq. Oh, ini kan luar biasa. Ini diantara keutamaan salat isya dan salat fajar. Adapun salat fajar, ya, tentu lebih besar lagi pahala yang dilakukan dibandingkan salat isya. Ya, memang salat isya itu salat yang paling dicintai Allah. Kemudian salat isya itu juga salat yang paling banyak pahalanya. Kemudian salat isya juga adalah salat yang mustajab doa. Karena memang bagian daripada solat malam. Tetapi solat subuh itu tentu lebih luar biasa lagi pahalanya, karena memang tantangan solat subuh kan berbeda dengan solat isya. Ya. Kalau solat isya itu kan rata-rata orang masih melek, masih buka lah matanya, walaupun agak lemas karena lelah bekerja.
Tapi sholat subuh itu kan memang orang lagi tidur suruh bangun, sehingga mujahadahnya itu, sungguh-sungguhnya itu lebih dibandingkan isya. Apalagi orang lagi mimpi enak, tiba-tiba dibangunkan, kan? Berat itu. Ya. Apalagi kurang tidur, apalagi lelah dia bekerja, sehingga mujahadahnya itu lebih sholat subuh itu. Makanya kenapa kemudian azab-azab Allah Subhanahu wa taala pun itu terkadang dikirim di waktu subuh. Seperti Fir'aun ditenggelamkan di waktu subuh. Kemudian kaum 'Ad diazab juga di waktu subuh. Dan rata-rata di waktu subuh. Ya, kiamat juga sama dibangkitkan di waktu malam dan penentuannya subuh. Ya, penentuannya itu subuh. Jadi kalau masih ada subuh, berarti kalau masih ada subuh di hari Jumat, berarti tidak kiamat. Tapi kalau sudah tidak ada subuh, berarti kiamat. Kalau di hari Jumat tidak ada subuh, berarti tidak kiamat dunia. Makanya kemudian solat subuh sendiri disebut solat wusta. Solat wusta yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian lima waktu solat, terutama solat wusta. Ada yang mengatakan solat wusta itu solat asar, ada yang mengatakan solat wusta itu solat subuh. Tapi yang jelas bahwa Rasul mengatakan man hafadha ala baradaini dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga dua solat asar dan subuh, maka dijamin masuk surga. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yakudun ila al-masjid. Farakhasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida' bis-salati? Qala na'am. Qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kedatangan seorang laki-laki yang buta. Laki-laki yang buta di sini siapa? Abdullah ibn Ummi Maktub. Ya, laki-laki yang buta di sini dalam riwayat yang lain dia adalah Abdullah ibnu Ummi Maktub. Sebagaimana riwayat Abi Dawud dan yang lainnya dari Ashabis Sunan. Dan perlu diketahui, Abdullah ibn Ummi Maktum ini adalah satu di antara empat muadzin Rasul. Sering saya sebutkan muadzin Rasul itu ada empat. Yang pertama Bilal yang paling masyhur. Kemudian di bawah Bilal Abdullah ibn Ummi Maktum. Kemudian di bawah Abdullah ibn Ummi Maktum ada namanya Abu Mahdzurah. Kemudian di bawah Abi Mahdzurah ada namanya Sa'ad Al-Qaradi. Maulanya Ammar ibn Yasir. Adapun Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum diletakkan di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi memiliki dua muadzin. Adapun Abi Mahdzurah diletakkan di Masjidil Haram setelah Fathu Mekah. Adapun Sa'ad Al-Qaradi diletakkan di Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Masjid Quba. Lah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita ceritakan biografi Abdullah ibn Maktum yang datang dalam hadis ini. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Sibuk dia dengan alasan kalau satu tokoh Quraisy masuk Islam bisa mengajak kabilahnya masuk Islam. Itu alasan Nabi. Itu kan niat baik. Tiba-tiba kemudian datang Abdullah ibn Ummi Maktum ingin masuk Islam. Lah Abdullah ibn Ummi Maktum ini orang miskin, orang susah. Kemudian buta lagi. Nyari-nyari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya orang buta kan tidak tahu Nabi sedang apa. Sedang sibuk kah? Sedang berdakwah kah? Nabi enggak tahu. Ya karena memang Abdullah ibn Maktum buta masalahnya.
Lah rupanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum itu Rasul nampaknya kurang suka. Karena kayaknya ganggu acara. Apalagi para pembesar Quraisy itu tidak suka orang-orang susah. Karena di zaman itu memang ada geng-gengan gitu ya, orang kaya sama orang kaya, orang susah sama orang susah. Makanya si kaya tambah kaya, si susah tambah miskin gitu. Jadi get-getan di zaman dulu itu. Jadi kalau sampai Abdullah ibn Maktum hadir di majelis itu, ini tentu kabur nih pembesar-pembesar ini. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan wajahnya masam, kemudian berpaling tidak mau melihat Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkara fatanfa'hu dzikra amma man istaghna fa anta anhu talaha dan ila akhiril ayat. Jadi Allah mengatakan abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut apa namanya kata ganti. Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, itu maksudnya ya. Abasta wa tawallaita. Artinya kalau abasta engkau bermuka masam. Wa tawallaita engkau berpaling. Allah tidak menyebut siapa pelaku dalam abasa di sini, makanya menggunakan fi'il mudhari'. Dan tidak meletakkan kata gantinya, dhamirnya. Abasa dia, ya, dia bermuka masam. Tawalla dia berpaling. Allah tidak mengatakan abasta engkau bermuka masam. Tawallaita engkau berpaling, tidak. Allah tidak menggunakan dhamir mukhatab, tapi menggunakan dhamir ghaib. Ya, dia gitu. Kenapa demikian? Karena bukan akhlak Rasul bermuka masam, itu maksudnya. Sehingga Allah menyamarkan kalimat dia itu siapa di sini maksudnya. Walaupun isyaratnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membahasakan bahwa bukan akhlak Nabi itu bermuka masam. Rasul itu seumur hidupnya tidak berbuka masam sama sekali. Jadi seumur hidupnya cuma sekali ini saja bermuka masam kepada siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan ini adalah mukjizat. Mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Rasul, di mana Rasul tidak pernah bermuka masam seumur hidupnya kecuali dalam kasus Abdullah ibn Ummi Maktum, itu pun ditegur Allah. Siapa coba di antara kita yang tidak atau berusaha untuk tidak bermuka masam? Susah. Ibu saja dikurangi belanjanya masam. Ya. Dikritik masakannya aja langsung masam. Utang gak dibayar langsung masam. Ya. Ada orang yang gak suka aja masam. Kita ini mungkin senyumnya sekali seumur hidup masamnya yang banyak. Kalau Rasul itu terbalik gitu. Rasul itu senyum-senyum masamnya sekali dalam kes ini saja. Ini kan mukjizat. Orang tidak bisa masam ini kan mukjizat. Hanya Nabi yang bisa melakukannya. Makanya Allah tidak mengatakan abasta engkau bermuka masam, tapi abasa dia. Dia ini siapa kan itu ya? Ya, karena memang bukan akhlak Rasul bermuka masam, wa tawalla dan berpaling gitu ya. Lah sejak turun ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Sampai-sampai kalau Abdullah ibn Ummi Maktum bertandang ke rumah Rasul, maka Rasul mengatakan marhaban biman atabani rabbi. Ya, marhaban biman atabani rabbi, selamat datang orang yang karenamu aku ditegur Allah, katanya. Senang Rasul kan, karenamu. Kalau orang sekarang kan ditegur atasan kalau ketemu dia gara-gara kamu gini, marah gitu ya. Tapi Rasul ini senang malah, makanya saking senangnya memasukkan siapa? Abdullah ibn habis baterainya. Abdullah ibn Ummi Maktum ini seolah-olah bagian daripada keluarganya. Sampai Aisyah itu kalau membuatkan makanan khusus untuk Abdullah ibn Ummi Maktum itu. Dan dia orang yang pertama kali hijrah bersama Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Dan dia sahabat yang sering dibuat oleh Rasul pengganti untuk memimpin Madinah kalau Rasul sedang jihad. Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan dia pakar Quran. Walaupun buta dia pakar Quran.
dia menjadi pengajar Quran di Madinah. Dia pengen jihad di zaman Rasul, tapi karena buta, ya kan? Orang buta itu ada ruhsah untuk tidak ikut jihad. Tetapi niat jihadnya baru kesampaian di zaman Umar Ibnil Khattab. Dia bawa bendera di perang Qadisiyah, kemudian Allah takdirkan wafat di peperangan. Abdullah ibn Ummi Maktum, dia mati syahid. Taib. Nah, Abdullah ibn Ummi Maktum ini suatu ketika datang kepada Rasul di sini. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Rumahku itu jauh dari masjid Nabi. Sementara kalau aku harus berangkat dari rumah ke masjid ini kan harus ada yang minimalnya yang megang, yang mapah gitu ya. Tapi tidak ada orang yang mapah diriku. Rumahku jauh dari masjid. Apakah ada rukhsah bagiku untuk tidak datang ke masjid, gitu maksudnya. Untuk tidak solat jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, farakhasalahu, ya, kau memiliki rukhsah keringanan, tidak apa-apa kalau tidak datang ke masjid. Falamma walla wada. Tiba-tiba Abdul Maktum sudah senang, dia pergi dari rumah Rasul. Ketika sampai di pintu, dipanggil lagi sama Nabi. Tolong tunggu dulu, jangan pulang dulu. Hal tasma'un nida bis shalah? Kau dengar azan enggak? Maksudnya azan ini dari Masjid Nabawi ini sampai enggak ke rumah? Maka Abdullah ibn Ummi Maktum mengatakan, "Na'am, tentu." Maka Rasul mengatakan, "Fa'ajib." Kalau begitu wajib kau datang. Ya, orang buta saja disuruh datang ke masjid kalau dia mendengar suara azan. Baik. Di sini ada perkara yang luar biasa yang kita akan bahas dari hadis kisah Abdullah ibn Ummi Maktum ini tentang keutamaan suara azan dan keutamaan shaf pertama. Dari hadis ini ada dua faedah menjelaskan tentang keutamaan azan, karena nida dalam hadis ini kan azan. Dan yang kedua shaf pertama, karena di sini Rasul mengatakan fa'ajib, maka kau wajib datang, segera datang ketika mendengar suara azan, kau segera datang, artinya mengejar shaf pertama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wajalla, adapun keutamaan muadzin sudah jelas ya. Pertama, azan itu memiliki pahala besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-safil awal." Kalau seandainya manusia itu tahu pahala yang terdapat dalam azan dan saf pertama, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu 'alaihi." Apa kata Rasul? Kalau seandainya manusia tahu pahala di azan dan juga di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan itu kecuali harus mengundi, maka mereka pasti akan membuat undian. Pamannya begini logikanya. Orang azan gitu ya. Kalau orang tahu suara atau azan itu adalah pahala besar, tentu dia akan datang kepada muazin, "Boleh enggak saya yang azan?" Kata muazin, "Enggak mungkin. Ini bagian saya. Gimana kalau saya kasih duit? Saya kasih duit 1 juta biar saya yang azan." Itu maksudnya. Ya. Itu namanya istiham namanya. Atau mamanya dia datang di shaf kedua, dia ingin shaf pertama tapi sudah penuh. Dia bisikin kepada shaf pertama, "Mau enggak di shaf pertama? Saya kasih uang 500.000." Kalau orang-orang dulu para salaf enggak akan mau. Apalah arti dunia dengan pahala azan dan pahala shaf pertama. Tapi orang sekarang jangan lagi 1 juta, 10.000 pun mau. Mau enggak 10.000? Kamu diam, saya yang azan. Oh, mau, kalau bisa tiap hari gitu. Di shaf pertama juga sama, enggak usah 10.000, kasih 5.000 saja. Jadi karena orang dulu itu memahami pahala gitu maksudnya, dunia itu apa, tapi orang sekarang memang seperti itu. Bal tuhibbunal hayata dunya. Orang sekarang ini bahkan lebih cenderung cinta dengan kehidupan dunia. Kemudian yang kedua, tidak ada suara terindah di permukaan bumi ini kecuali suara muadzin. Seindah apapun suara penyanyi, seindah apapun suara biduan, walaupun sudah go internasional, siapa sebutkan artis, tidak seindah suara muadzin.
karena Allah yang mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika memberikan catatan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa lagi orang yang memiliki suara terindah, ya. Siapa lagi orang yang memiliki suara terindah di dunia ini melainkan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini turun kepada para muadzin. Ayat ini turun kepada para muadzin. Makanya Bu, ibu dorong suami itu, "Bang, azanlah sana." Dorong anak-anak, kalau ibu punya anak-anak laki-laki, suruh azan di rumah. Ya, ajari azan, umpamanya ibu punya anak laki-laki usia TK gitu ya. Atau SD, coba anak azan, ibu pengen dengar suara azan. Jadi latih dia suara azan. Ya, supaya dia jadi muadzin di masjid. Karena suara muadzin itu suara yang paling indah, tidak ada yang paling indah suaranya melebihi muadzin. Ini Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah yang mengatakan, tidak terbantahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa muadzin itu dia akan diampuni dosanya sejauh suaranya didengar. Makin jauh suara mendengar, makin jauh suaranya lantang, sampai terdengar umpamanya 2-3 perumahan gitu ya, maka dia akan diampuni dosanya, didoakan oleh orang-orang yang mendengar suara adzan itu. Bahkan lebih daripada itu, semua yang mendengar suara adzannya akan bersaksi di hadapan Allah, baik manusia, baik jin, baik yang kering, baik yang basah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzin yughfar lahu mada sautihi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat. Tentu salawatnya Allah, pujian salawatnya malaikat, doa ampunan terhadap orang-orang yang berada di sop pertama, dan terhadap para muadzin akan diampuni sejauh suaranya kemana. Kemudian wa yusaddiquhu man sami'ahu min radbin wa yabisin wa lahu mislu ajri man sallamahu. Bahkan tidak ada yang kering ataupun yang basah yang mendengarkan suaranya kecuali akan membenarkannya dan akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Bahkan lebih daripada itu, Rasul mengatakan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di belakangnya. Gitu ya. Kalau yang sholat 100 orang, berarti dia dapat pahala 100 orang. Nah, banyak Bu, kalau punya anak laki-laki, jadikan dia muadzin. Ya. Arahkan kepada muadzin, lihat pahalanya luar biasa. Gitu ya. Semua makhluk jadi saksi pada hari kiamat, malaikat akan mendoakan ampunan, Allah memuji dia, dan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di belakangnya. Tengok tuh muadzin di Masjidil Haram tuh, muak itu kalau lagi haji, berapa dia dapat pahala orang yang sholat di belakangnya. Beruntunglah orang-orang itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang keempat, bahwa muadzin itu lehernya akan panjang pada hari kiamat. Lehernya akan panjang pada hari kiamat. Rasul mengatakan al muadzinuna atwalun nasi a'nakun yaumal qiyamah. Para muadzin itu lehernya akan panjang. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan lehernya akan panjang di situ artinya yang paling banyak rahmat Allah. Dia akan mendapatkan paling banyak rahmat Allah pada hari kiamat. Yang kedua, ada yang menafsirkan karena lehernya panjang, dia tidak akan merasakan haus pada hari kiamat. Dan dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Ya. Ada yang mengatakan itu leher hakikat, tapi ada juga yang mengatakan bahwa para muadzin itu maksudnya lehernya panjang itu mendapatkan posisi yang tinggi di akhirat. Jadi seperti itulah pahala orang muadzin. Bahkan seandainya seseorang itu berada di tempat sepi, anggaplah di hutan, di gurun pasir, di gunung-gunung yang enggak mungkin ke masjid, ya kan? Nabi SAW tetap memerintahkan sebaiknya kau azan. Ada seorang sahabat namanya Abu So'so'ah. Abu So'so'ah namanya. Al-Ansari, orang Ansar Al-Mazini. Abu So'so'ah ini suka kali mengembala kambing. Dan kalau mengembala kambing kan jauh-jauh tuh, ke tengah padang pasir, kemana-mana, jauh di zaman Nabi itu, jauh dari masjid sehingga. Tapi kemudian
Nabi SAW mengatakan, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Wahai Aba Sa'sa, saya lihat kau suka merawat kambing dan suka ke badui-badui, ke gurun-gurun, ya kan? Maka Rasul mengatakan, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, kalau engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau lembah-lembah tempat gembala kambingmu, fa adzanta bisalati farfa sautaka bin nidai, sebaiknya kalau datang waktu salatku azanlah, keraskan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah suaramu yang kemana-mana itu, yang kau teriakkan, didengar oleh jin, manusia dan segala sesuatu yang kering ataupun yang basah, kecuali semuanya akan jadi saksi pada hari kiamat. Lalu untuk apa dia azan sendirian? Kan dia memanggil orang, kata para ulama. Kalau dia sholat sendirian, di belakangnya akan sholat banyak para malaikat. Ya, jadi yang sholat di belakangnya itu adalah para malaikat yang menyolatkan dia. Jadi sampai seperti itu ya, sampai walaupun di tengah hutan, di tengah padang pasir gitu ya, tetap dianjurkan azan. Ustaz mau manggil siapa, enggak ada orang. Ya, ya manggil jin lah kan gitu ya. Nanti jin-jin muslim mau sholat dekat situ. Tapi yang jelas bahwa para malaikat akan mendatangi dia dan akan sholat di belakangnya. Kemudian juga azan ini mengusir setan. Bahkan kalau setan mendengar suara azan itu sampai durat terkentut-kentutnya. Durat itu maksudnya kentut yang ada suaranya. Kalau fusa itu kentut yang tidak ada suaranya. Jadi kalau setan mendengar azan itu, falahu durat, maka dia akan lari terkentut-kentut sambil terdengar ledakannya. Mungkin di kalangan jin, ya kan? Sesama mereka lah, kalau sampai kita kan gak dengar. Kalau suara petasan bukan suara kentut jin, ya mungkin lagi nyetel petasan. Tapi yang jelas bahwa itu ketakutannya jin, syaitan ketika mendengar azan. Termasuk juga azan itu bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Dan azan juga akan didoakan oleh para malaikat, dan malaikat akan belakang di belakangnya kalaupun dia azan sendirian. Baik, intinya bahwa ini keutamaan azan. Adapun keutamaan shaf yang pertama tentu terkait dengan salat jamaah. Ya, salat jamaah. Makanya kenapa kalau kita bicara tentang sholat Jumat, jadi di pagi hari itu malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid. Maka siapa yang masuk pertama, apa kata Rasul, seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta, kan itu ya. Kemudian masuk lagi orang kedua, maksudnya shaf kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor sapi. Kemudian masuk orang ketiga, masuk pada shaf ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Kemudian masuk shaf keempat, ya, seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Kemudian yang kelima masuk, seolah-olah dia berkorban dengan telur ayam. Sampai di sini. Berarti keenam, ketujuh itu tai ayam semua. Gitu. Karena sampai di telur ayam saja. Ya, tapi lihat bagaimana unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur ayam, kan itu hadisnya ya. Jadi lihat, shaf pertama mendapatkan unta, seolah-olah dia berkurban dengan unta. Ya, jadi bersegera datang ke masjid itu memang luar biasa. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW sampai mengatakan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, fa'ajib, maka kalau dengar adzan wajib kau datang. Ya. Taib ini diantara dua hadis dulu yang kita bisa bahas di pagi ini. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum. Sudah tadi kan ada disebutkan tentang keutamaan kambing, tidak ada cara terindah di muka bumi kecuali suara kambing. Rasul telah berkata, siapa lagi yang manusia suara yang terindah melainkan orang yang menyuruh di dalam ayat ini. Aisyah mengatakan ayat ini turun untuk para wanita. Ini hadis atau firman Allah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW? Ini firman Allah. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya cari biar mudah ayatnya. Coba, wa man
Ah, Anda ketemu. Kamu bisa cari ayat ke-33 surat Fussilat. Ayat 33 surat Fussilat. Sini Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih indah suaranya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang beriman. Tentu penafsirannya banyak. Maksudnya ada yang mengatakan orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, gitu ya. Lah, salah satu penafsirannya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berpendapat bahwa ayat ini wa qalat Aisyatu ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya melihat dan berpendapat bahwa ayat ini turun kepada para muadzinin. Wa qala Ikrimatu, dan juga berkata Ikrimah, wal muadzin. Ayat ini turun kepada muadzin. Kemudian juga wa qala Qais ibn Abi Hazim, huwa salatu bainal adzan wal iqamah. Maksudnya antara suara adzan dan suara iqamah. Tapi ada juga maksudnya mimman da'a ila Allah, maksudnya da'a ila syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya orang yang menyeru manusia kepada tauhid. Tidak ada perkataan yang lebih indah dibandingkan orang yang menyeru manusia ke dalam tauhid. Ada juga yang berpendapat seperti itu, seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelarangan adzan. Yang seperti apa yang melarang? Maksudnya volumenya dibatasi gitu. Iya. Pertama yang harus dipahami bahwa suara azan itu adalah syiar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyerbu sebuah musuh, maka Rasul akan menunggu sholat subuh. Kalau terdengar adzan, maka Rasul akan balik. Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak terdengar suara adzan, maka negeri itu negeri kufur, langsung diserang. Dari sini menunjukkan adzan itu syiar. Yang namanya syiar harus ditampakkan. Ini satu. Yang kedua, Nabi SAW pernah bersama para sahabatnya sedang safar, tiba-tiba dari kejauhan ada terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari kejauhan. Ya, rupanya dari tengah padang pasir ada suara adzan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, alal fitrah. Sesungguhnya orang yang azan itu di atas fitrah. Kalau dia mati, maka dia mati masuk surga. Kemudian sahabat pengen penasaran siapa orang yang dapat rekomendasi masuk surga ini. Kemudian datanglah ke suara azan itu. Rupanya di tengah padang pasir yang azan itu seorang penggembala. Penggembala kami. Ya. Mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW karena suara azannya. Artinya Rasul kan mendengar tuh. Ya, karena Rasul sedang safar, tiba-tiba mendengar suara azan dari kejauhan. Nah, berarti suara azan itu selain daripada syiar juga harus dikencangkan supaya dengar. Makanya kenapa di antara adab-adab muadzin itu adalah rafu's shaut, mengangkat suara. Mengangkat suara itu di antaranya rafu's shaut. Dan juga indah suaranya. Punya keindahan suara, kemudian juga punya ketinggian suara, karena di zaman itu orang muazin naik ke atas menara gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada mukabbiru saut, sudah ada mic enak gitu ya. Ya. Mungkin kalau maksudnya adalah azan itu mungkin di lingkungan perumahan non muslim, mungkin di perumahan mayoritas orang-orang di luar daripada Islam, dan itu membuat fitnah, ya mungkinlah boleh jadi. Tapi kalau seandainya larangan itu mutlak kepada setiap tempat, hanya gara-gara orang
umpamanya terganggu dengan azan subuh atau azan isya, ya enggak benar. Ya, karena kita ini hidup di tempat yang mayoritas kaum muslimin. Artinya ketika kita mayoritas berarti berhak untuk mendapatkan syiar. Mendapatkan syiar. Bahkan harusnya orang-orang kafir, harusnya orang-orang kafir non muslim itu, kalau ada suara azan itu harusnya senang. Kenapa? Karena di zaman Rasul kalau tidak ada suara azan diserah. Hal itu ya. Kalau ada suara azan berarti aman orang-orang itu. Berarti sebenarnya dengan suara azan itu mereka aman. Dengan adanya syiar Islam itu mereka aman sebenarnya. Hidup mereka di tengah-tengah kaum muslim itu aman. Karena orang-orang yang sholat tidak mungkin mengganggu mereka. Ya, tapi wallahu alam lah, di negeri kita ini kadang-kadang isu-isu ini aneh-aneh gitu ya. Isu-isu ini kadang-kadang aneh-aneh. Kadang suara azan disamakan pula dengan suara binatang umpamanya kan, Allah kita. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, ya kita tanggapi bahwa tetap azan itu syiar harus dikumandangkan karena kita berada di negeri Islam. Wallahu a'lam. Tadi kan begitu banyak keutamaan tentang orang yang mengumandangkan azan. Nah, di zaman sekarang ini kebanyakan para muazin itu kan dia digajikan. Apakah dia orang yang dia melaksanakan azan itu karena kewajibannya, karena dia diberi gaji setiap bulan? Apakah dia orang-orang yang seperti ini juga akan mendapatkan keutamaan seperti yang bisa dijabarkan tadi? Tes. Okay. Tentang masalah hukum seorang muazin mengambil upah. Di sini ada pertanyaan yang dilontarkan kepada, kayaknya sudah habis baterainya. Jadi tentang hukum seorang muadzin mengambil upah. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak mengapa kalau seandainya seorang muadzin itu diberikan upah karena dia menjaga waktu-waktu sholat. Kalau seandainya kemudian seorang muadzin disibukkan dengan bekerja di luar dan dia azan itu di sela-sela waktu kerjanya, tentu akan merepotkan. Boleh jadi mungkin akan telat dari waktunya. Sementara dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang muadzin itu disebut mu'taman, dia yang diberikan kepercayaan untuk menentukan waktu sholat. Sehingga harus tembe dia. Ya kan, harus tembe waktunya duhur-duhur, waktunya asar-asar, waktu harus tembe dia. Sehingga tidak masalah seorang muadzin itu mendapatkan upah dari baitul mal atau mungkin dari pengurus masjid gitu ya, disisikan gaji untuk para muadzin. Ya. Karena bagaimanapun tugas mereka ya berat gitu ya, menjaga waktu sholat. Tapi tentu dengan bagi para muadzin sendiri tentu dengan menjaga hati. Jadi niat dia jadi muadzin itu bukan semata-mata dijadikan pekerjaan gitu. Sebab kalau niat dia dijadikan kas pekerjaan, ya dia tidak dapat apa-apa. Pamankanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi, kan itu. Kalau niatnya karena dunia atau wanita, ya itulah yang didapati dia. Jadi kalau niatnya hanya untuk cari duit dengan azan, ya enggak dapat apa-apa kecuali duit saja di dunia. Ya. Tapi kalau seandainya dia niatnya karena Allah ingin menjadi muadzin, tiba-tiba dari pihak masjid atau baitul mal gitu ya, memberikan sesuatu, maka tidak dilarang untuk menerimanya. Nah, itu kembali kepada niat si muadzin itu sebenarnya, ya.